Sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu bersama kebenaran, agar kamu mengadili antara sesama manusia dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, sebagai Raja Majapahit, akan menaikkan pajak dan upeti dari kadipaten-kadipaten yang kalian pimpin. Lepaskan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Ini buktinya. Saya Raden Mas Said, putra dari Tumenggung Wilotikto, alias Raden Saur, alias Aryo Tejo Kembat, dan saya menentang kesewenang-wenangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan besar bisa bertemu kiai yang suka melarang kesenangan orang. Tuan Ki Baju Pungi, saya merasa terhormat sekali apabila Tuan Ki Baju Pungi sudi mampir ke pengajian kami. Mungkin itu bisa saja terjadi. Tapi kalau saya sudah jadi mayat. Masa kamu tidak mampu menghabisi kiai busuk itu? Padahal kanuragan kamu termasuk tinggi. Cara lain buat menghabisi kiai busuk itu, sebelum pengaruhnya menyebar luas. Kau bisa pergi ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kakang-kakang tetap ingin perjuangkan pilihan kita untuk masuk Islam. Dan kita harus nekat. Tidak, Rama tidak akan mengizinkan kalian mempelajari Islam. Terkadang aku memiliki angan-angan, Kang. Suatu saat nanti aku bertemu dengan lelaki beriman, lagi baik hati, sebagai jodohku. Mungkin ini takdir Allah yang sudah digariskan untukku. Aku akan menyebarkan agama Islam, mulai dari kampung ini. Terima kasih, Raden sudah mau mendengar permintaan kami untuk tinggal di tempat ini. Dan terima kasih juga, Raden telah menyembuhkan kebutaan mereka. Pranyoto menyebutnya, mereka itu orang-orang Islam. Bukan dengan mengorbankan seorang perempuan, maka hujan akan turun. Hujan baru akan turun atas izin Gusti Allah. Kalau boleh tahu, siapakah nama Tuan Penolong? Nama saya Maulana Malik Ibrahim. Maaf, Nyi Ageng. Sebagian barang perniagaan kami sumbangkan ke perkampungan miskin, Nyi Ageng. Kalian memberikan barang-barangku pada kampung miskin? Kalian sudah tahu kalau kampung ini merupakan kekuasaanku. Ya, tapi aku pernah mengusirmu. Dan aku akan mengusirmu lagi. Ya Allah! Sebentar lagi kita akan bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Ya Khalid, ya Bari yang besar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Subhanallah. Jangan sampai dia melarikan diri. Aku mohon jangan pergi, Kang Mas. Aku merasa sepertinya Romo ingin mencelakaimu. Allah Allah